Hasil dari olah TKP sementara seperti apa, Pak Anhar? Apa penyebabnya? Jadi dapat kami sampaikan bahwa kejadian pada pukul 3.00 pagi dini hari kemarin, bus PMS dari arah Medan menuju Pekanbaru, kemudian ada bus yang dari arah Pekanbaru menuju Medan, tepatnya di Desa Asam Jawa itu bus PMA, di mana bus PMS ini mencoba untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya. Sehingga pada saat mendahului kendaraan yang di depannya bertemu dengan bus PMA ini. Sehingga terjadi benturan dari kedua kendaraan tersebut, Mas. Ya, Pak Anhar, setelah melakukan olah TKP, apakah polisi saat ini sudah mulai meminta keterangan dari saksi-saksi atau dari supir bus sendiri? Ya, jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa dari kedua supir, baik itu PMS dan PMH, termasuk dalam 7 yang meninggal dunia yang disampaikan tadi, Mbak. Jadi kami pada saat ini masih lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Kita coba mengamankan para korban, kemudian mendata berapa sampai saat ini data yang dapat kita kumpulin dari jumlah dengan adanya kecelakaan lalu lintas ini, Mbak. Pak Anhar, kalau jalur tempat kecelakaan ini terjadi, sebenarnya apakah memang jalur ramai atau mungkin memang jalur yang rawan kecelakaan atau bagaimana kondisinya? Jadi ini adalah jalan lintas Sumatera, kebetulan lebar jalan 9 meter. Kalau sehari-hari kendaraan ini dapat kami sampaikan normal seperti jalan-jalan biasanya, mungkin saja ini kita melihat atau melihat dari situasi yang ada, karena jam 3 pagi mungkin salah satu pengemudi ya, ada yang mengantuk ataupun juga ada yang mencoba mendahului tersebut, maka terjadilah benturan ini. Namun demikian, kami masih mendalamin faktor-faktor lain penyebab daripada kecelakaan. Oleh sebab itu kami sudah memanggil tim TAA untuk melakukan olah TKP lebih lanjut. Medcom.id, a part of Media Group Network.